Berikut ini hasil pertandingan Piala Eropa Pekan 1. Dilengkapi dengan klasemen sementara dan jadwal berikutnya. Oke, sebelum lanjut jangan lupa like, subscribe, dan tekan tombol notifikasi agar tidak ketinggalan update-update terbaru lainnya. Hasil pertandingan Piala Eropa Pekan ke-1, Sabtu 15 Juni 2024. Di pertandingan pertama, Timnas Jerman versus Timnas Skotlandia yang berakhir dengan skor 5-1 atas kemenangan Timnas Jerman. Lalu di pertandingan kedua, Timnas Hungaria versus Timnas Swiss yang berakhir dengan skor 1-3 atas kemenangan Timnas Swiss. Kemudian Timnas Spanyol versus Timnas Kroasia yang berakhir dengan skor 3-0 atas kemenangan Timnas Spanyol. Dan hasil pertandingan Piala Eropa Pekan 1, Minggu 16 Juni 2024, Timnas Italia versus Timnas Albania yang berakhir dengan skor 2-1 atas kemenangan Timnas Italia. Berikut ini klasemen sementara Piala Eropa 2024. Dari grup A, di peringkat pertama Timnas Jerman 3 poin, disusul Timnas Swiss 3 poin. Di tempat ketiga Timnas Hungaria 0 poin, di tempat keempat Timnas Skotlandia 0 poin. Lalu dari grup B, di urutan pertama Timnas Spanyol 3 poin, di tempat kedua Timnas Italia 3 poin, di tempat ketiga Timnas Albania 0 poin, di tempat keempat Timnas Kroasia 0 poin. Di grup C diisi 4 negara, Timnas Slovenia, Timnas Denmark, Timnas Serbia, dan Timnas Inggris. Di grup D diisi 4 negara, Timnas Polandia, Timnas Belanda, Timnas Austria, dan Timnas Prancis. Lalu di grup E diisi 4 negara, Timnas Belgia, Timnas Slovakia, Timnas Rumania, dan Timnas Ukraina. Lalu dari grup F diisi 4 negara, Timnas Turki, Timnas Georgia, Timnas Portugal, dan Timnas Ceko. Dan berikut jadwal Piala Eropa Pekan ke-1, Minggu 16 Juni 2024. Di pertandingan pertama, Timnas Polandia versus Timnas Belanda yang akan dimulai jam 20.00 WIB live di RCTI. Lalu pertandingan kedua, Timnas Slovenia versus Timnas Denmark yang akan dimulai jam 23.00 WIB. Lalu jadwal Piala Eropa Pekan 1 Senin 17 Juni 2024. Timnas Serbia versus Timnas Inggris yang akan dimulai jam 02.00 WIB. Kemudian Timnas Rumania versus Timnas Ukraina yang akan dimulai jam 20.00 WIB. Dan dilanjutkan pertandingan Belgia versus Slovakia yang akan dimulai jam 23.00 WIB live di RCTI. Sekian dulu video dari Muda Channel. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe agar channel ini semakin berkembang dan tentunya bisa bermanfaat buat kalian semua. Dan nantikan juga video-video menarik dari kami lainnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.